alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumati al wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimma yastami'una al qawl fa yattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah yang memberi kepada kita peluang untuk sama-sama kita berada pada malam ini untuk kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathi Faridatul Faraid yang dikarang oleh Haji Ni Abdullah Al-Jambui, meringkaskan dan juga meletakkan iti pati bagi kitab Faridah karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Kita sampai pada muka surat 13. Alhamdulillahilladzi, kan? Okay. Jadi sebagaimana menjadi kebiasaannya, marilah sama-sama sekali lagi lah kita membaca Al-Fatihah, sedekahkan kepada pengarang kitab Faridah serta pengarang kitab Fathi Faridah ini, dan dengan segala niat-niat yang baik yang kita niatkan. Syai'ulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada di saya ni cetakan ni pada muka surat 2, situ muka surat 10. 13 dah. 13 eh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi athla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifati tushriqu bi anwarit tauhid wal yaqin. Maksudnya, puji-puji bagi Allah yang menaik dan menerang ke dalam hati mukmin yang tinggi ia seperti beberapa langit. Yang menaik akan pengenalan, menaik dan menerang akan pengenalan Allah yang cerah ia seperti beberapa matahari, padahal cermerlang hatinya dengan cahaya tauhid dan yakin. Mukadimah ni diambil sebiji mukadimah daripada kitab Faridah karangan Syekh Ahmad. Kalau kita lihat kepada bahasa ni, memang bahasa puitis dan tinggilah. Ada berlaku di situ tashbih, isti'arah, berlaku di situ majas. Kita tengok satu-satu. Jadi diterjemah kepada mukadimah yang dibuat oleh Syekh Ahmad, kata dia, alhamdulillah, segala puji. Sini dia terjemah puji-puji, sama je lah. Cumanya puji-puji itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada segala puji juga. Merujuk kepada segala pujian bagi Allah. Jadi dalam perbahasan tentang pujian ni, ulama bahagikan puji kepada empat, iaitu ada puji qadim kepada qadim, yang kedua puji qadim
kepada hadis. Yang ketiga, puji hadis kepada qadim. Dan yang keempat, puji hadis kepada hadis. Sebab itu datangnya puji-puji itu ataupun segala puji. Kerana pujian itu kita lihat dan kita bahagikan, dia bagi banyak. Kita bila kita tengok pujian itu dalam yang berlakunya banyak. Ada kalanya Allah memuji dirinya, Tuhan puji diri dia sendiri. Kita baca dalam Quran, Tuhan sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidakkah Allah Ta'ala puji diri dia? Segala puji milik Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Jadi puji qadim, bagi qadim, mana Allah memuji dirinya. Satu. Yang kedua, Allah memuji hambanya. Puji qadim bagi hadis. Hadis tu makna makhluk. Tuhan puji makhluk dia. Allah Ta'ala puji laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sungguhnya Allah Ta'ala redha kepada sahabat-sahabat orang mukmin yang telah berbaiat dengan Nabi ketika bai'atul ridwan. Nampak? Lagi Allah Ta'ala puji dalam Quran hambanya, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba iaitu siapa? Nabi Ayub. Dialah yang banyak kembali kepada kami dalam segala urusannya. Jadi Allah Ta'ala puji kepada makhluk, dipanggil puji qadim kepada hadis. Kemudian kita pula memuji Allah Ta'ala. Kita puji Allah Ta'ala, kita sebut Alhamdulillah. Kita makan-makan, kita sebut Alhamdulillah. Pujian kita kepada Allah tu, itu puji hadis kepada qadim. Seterusnya kita juga puji sama-sama kita. Kita puji sama-sama kita, itu puji hadis kepada hadis. Kita puji anak kita, comelnya, perangat. Kita puji bini kita, baiknya, akhlak. Tak. Kita puji kawan-kawan kita, belanja kita. Tak. Jadi itu puji sama-sama makhluk, dia panggil puji hadis kepada hadis. Jadi hakikat puji-puji yang empat ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Semua milik Tuhan belaka. Hak puji Tuhan tu memang milik Tuhan dah. Allah Ta'ala puji diri dia. Kita puji Allah Ta'ala, memang kita tujukan pujian kepada Allah. Tapi kok mana pujian Allah kepada kita atau pujian kita kepada orang lain itu kembali kepada Tuhan juga? Dia kembali kepada Tuhan melihat kepada hakikat sifat yang disebabkan orang puji itu ialah dengan kurnia Tuhan. Orang puji pada kita kerana apa? Kerana terselah sifat kebaikan, sifat yang cantik pada diri kita, maka orang puji kita. Maka tidakkah sifat baik, sifat molek, sifat yang comel itu ialah anugerah Tuhan? Maka hakikatnya apabila seseorang memuji diri kita, dia sebenarnya memuji. Kita kena faham gitu. Kita kena faham bahawa dia memuji kecantikan Allah yang letak pada kita. Maka bila kita faham gitu, tidak akan berlakulah kita nak rasa besar diri, kita nak rasa takabur ke atas orang lain. Comel Cik Minah ni, oh tengok orang lah. Comel hari ni, jangok, oh tengok orang lah. Molek pakai hari ni, kena kan, tengoklah Siti Khadijah. Jadi kita tidak pantul, kita tidak nampak diri kita, tapi kita pantulkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bila begitu, maka hidup kita pun tidak adalah perkara-perkara penyakit hati, penyakit takabur, rasa besar di atas orang lain. Apabila kita memahami sebenarnya puji orang kepada kita ialah kerana Allah Taala menampakkan kecantikan ada pada kita. Hakikatnya kecantikan itu siapa yang letak, siapa beri? Allah Subhanahu wa Taala. Okay. Bila kita puji kepada orang lain pun,
sayugia kita meniatkan puji kita memuji pencipta yang meletakkan kecantikan pada orang itu. Kita tak salah puji orang kalau puji kita tidak menyebabkan orang itu rosak. Dia ada juga puji menyebabkan orang rosak. Kalau kita puji dia, dia semakin rosak. Dia semakin berat, semakin teruk. Oh, tu tak boleh puji tu. Boleh puji. Orang buat jahat, kita puji. Oh, puji oh, pandang. Lagi dia buat jahat. Lagi dia buat jahat. Ha, tu puji yang merosakkan orang, tak boleh. Tapi kalau puji-puji yang kita rasa, puji yang kita tu, dia tidak merosakkan orang tu. Kita puji ya, pelajar-pelajar kita, murid-murid kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita puji dia. Ah, baiknya abang. Ah, molek dia jangan suka buat baik. Apa ya? Kita puji bini kita. Puji bini kita. Ha, puji. Ha, nak air dia? Tanya lalu. Nescafe oh, Nescafe tarik? Ha, tanya selalu. Bila kita puji, dia akan menyebabkan jadi hasil baik. Ha, tu puji yang itu tak apa. Ha, jadi kita yang memujinya, disuruh kita puji sama-sama kita jika tidak mahu kerosakan. Man lam yashkurillah, man lam yashkurinnas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak puji terima kasih kepada manusia ini, dia tidak terima kasih kepada Allah. Maka pujian kita kepada orang, sayugia kita lintaskan bahawa kita memuji kecantikan Allah, kepandaian Allah yang letak pada orang. Okay. Jadi puji-puji bagi Allah. Ha, jadi hakikat puji tu milik siapa? Milik Allah sebenarnya. Yang menaik dan menerang ke dalam hati mukmin. Allazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin. Yang menaik dan menerang. Ha, jadi atla'a ini dia terjemuh dengan dua. Atla'a makna menaik dan menerang. Tola'a ni naik, terbit. Bulan terbit. Tola'al badru alaina. Terbit bulan, cermelang, cerah. Tola'ati syams, terbitnya matahari. Jadi terbit benda buat cerah ni dipanggil tola'a. Maka Tuhan ini dialah, dia Allah yang menaik dan menerang. Naik dalam mana tu? Ha, dia kalau dalam bahasa Arab, maf'ul bih duduk belakang. Dia menaikkan syumusal ma'rifah. Dia belakang tu. Dia akan pengenalan Allah yang cerah ia seperti beberapa matahari. Ha, situ. Ha, tapi dia buat datang haraja. Yang menaikkan fi samawati qulubil mu'minin, ke dalam hati mukmin yang tinggi ia seperti beberapa langit. Nampak? Jadi sini tu dia telah kembalikan tarkib asal kepada susunan asal perkataan tu kepada makna yang sebenar. Kalau ikutnya dalam terjemahan tu, kalau kita terjemah betul lah, Allah Ta'ala yang menaikkan dalam langit-langit hati orang mukmin. Langit-langit hati orang mukmin. Hati orang mukmin ni ada langit ke? Tidak, itu bahasa sastera. Maknanya apa? Allah Ta'ala menerbitkan dalam hati. Hati itu yang upama tinggi seperti langit. Sebab tu dia kata ke dalam hati mukmin yang tinggi ia seperti beberapa langit. Jadi hati orang mukmin ni diserupakan dengan langit yang tinggi. Dalam ilmu balaghah dipanggil idhafatu al-musyabbah bih ilal musyabbah. Mengidhafatkan benda yang kita nak buat penyerupaan dengannya kepada perkara yang kita nak serupakan. Asalnya hati orang mukmin diserupakan dengan langit-langit yang tinggi. Memang hati orang mukmin ni dia langit tinggi ni apa? Makna luah. Maknanya tinggi. Dia tidak hina. Lain dengan orang yang bukan mukmin, dia tidak melihat kepada benda-benda akhirat, dia tengok benda-benda dunia, benda-benda kehidupan hok fana, hok hilang. Hati orang mukmin umpamanya umpama langit. Apa? Okey. Ke dalam hati mukmin yang tinggi.
Jadi asalnya qulu bil mu'min al-musyabbah bi as-samawat, yang ditamakan dengan langit-langit. Allah Ta'ala yang menerbitkan ke dalam hati orang mukmin yang tinggi ia seperti berapa langit. Tuhan terbitkan apa? Tuhan pancarkan apa? Akan pengenalan Allah yang cerah ia seperti beberapa matahari. Syumusa maf'ulun bih, menaikkan dan menerbitkan matahari-matahari ma'rifah. Ini juga terjemahan tuang kitab kita, dia kembali kepada susunan asal dari segi tarkib tu. Musyabbah diletak depan, musyabbah bihi belakang. Jadi asalnya apa? Ma'rifah yang diserupakan dengan matahari. Al-ma'rifah yang diserupakan dengan syumus, dengan matahari. Nampak? Jadi tengok balik, segala puji bagi Allah yang menerang dan menerbitkan dalam hati orang mukmin matahari ma'rifah. Itu dia, matahari ma'rifah. Naknya apa? Matahari itu cerah dan terangnya, matahari ma'rifah itu cerah dan terangnya diumpamakan seperti matahari. Ma'rifah ni mengenal Tuhan, kenal Tuhan. Oh, jadi orang yang tak ada matahari, tak ada cahaya, hidupnya jadi kelam. Hidupnya jadi kelam lah. Tak, tak kenal Tuhan. Benda yang paling asas, dia tak tahu. Dia tak tahu. Bila tak tahu Tuhan, tak kenal Tuhan, dia tidak tahu apa tujuan dia dicipta, ke mana dia akan pergi. Tapi dengan asas ma'rifah ini, dia akan tahu dia asal daripada mana, siapa yang menjadikannya, dan ke mana dia akan pergi. Jadi Allah lah yang menerbitkan ma'rifah yang diumpamakan dengan matahari di dalam hati orang mukmin yang tinggi seumpama langit. Yang cerah ia seperti beberapa matahari, padahal tushriku. Jadi jumlah fi'il mudhari' itu duduk muhannasah jadi hal. Padahal cemerlang hatinya dengan cahaya tauhid dan yakin. Tushriku bi'anwari tauhid, matahari, hal keadaan matahari tadi menerangi dengan cahaya tauhid dan yakin. Tengok bahasa dia tu, tinggi bahasa dia buat perumpamaan tu. Ma'rifah yang Allah Ta'ala beri ni, yang mana ma'rifah ni tempat dia mana? Dalam hati kita. Hati kita yang diumpamakan seperti langit. Bila langit tidak ada matahari, maka kelam. Tak ada matahari, kelak. Kelak langit ada matahari. Maka Allah Ta'ala menerbitkan matahari. Apakah matahari itu? Ma'rifah. Tuhan letakkan dalam hati kita ma'rifah. Matahari ma'rifah ini, dia ada cahaya sinaran dia. Dia menyinari hati kita. Dalam ma'rifah berkaitan Allah, dia menyinari hati kita dengan cahaya tauhid dan yakin. Dan tidak ada lagi lah cahaya yang lebih, lebih tinggi nilainya daripada cahaya tauhid dan yakin. Inilah yang dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Nampak tak? Tauhid. Orang tak ada tauhid, walaupun dia buat baik, dia buka NGO charity yang macam-macam, tolong orang anak yatim semua, akhirat tak ada apa-apa. Adil tak dia? Ada orang kata Tuhan tak adil, kesian dia. Dia hidup dah lah susah, dia hidup hidup dia tolong orang, contohnya. Ramai kan orang-orang tak Islam, dia menghabiskan masa hidup dia untuk tolong orang. Dia buka NGO charity ni, dia buka tolong anak yatim. Dah, pergi ke negara-negara ketiga, batu. Tiba-tiba dia masuk neraka. Tiba-tiba dia tidak dibalas dengan balasan yang setimpal. Dahlah dia letih, dia susah, dia dapat kesesaraan, kesusahan di dunia sebab tolong orang. Di akhirat dia tak dapat syurga. Bahkan dia di kalangan ahli neraka kerana tak beriman. Di mana keadilan ni? Apa soalkan keadilan Tuhan? Kita tengok dulu sebenarnya, adil atau adil Allah Ta'ala. Pertamanya, Allah yang menjadikan syurga neraka ni dan memberitahu kepada manusia bahawa nak masuk syurga syarat ni, syarat ni.
nak masuk neraka syarat ni syarat ni. Jadi orang yang mukallaf, yang berakal, dia telah maklum bila Tuhan beri kepadanya akal fikiran, datang seruan memberi pengenalan agama Islam ni begini begini, tiba-tiba dia tambah, nak salahkan apa? Nak salahkan siapa? Ha? Lagi pula orang tu setengahnya tidak mengaku Tuhan. Jadi bila orang tidak mengaku Tuhan, pahala-pahala amalan ni kita nak beri kepada siapa? Kita nak sampaikan kepada siapa pahala? Kepada Allah Ta'ala. Tempat terima Allah tu tidak percaya dah, dah nak beri ke mana pahala? Orang buka-buka akaun di bank, tak ada akaun. Jadi orang-orang tak ada buka-buka akaun di bank, pergi mesin ATM, cocok duit, masuk tak? Tak masuk. Sebab tempat nak terima duit buku akaun tu tak ada, nombor akaun tak ada. Jadi dibuat baiklah banyak mana pun tak sampai. Adil tak adil? Logik sangat lah. Logik sangat. Kita kalau kita di sekolah pelajar-pelajar, kalau di universiti contohnya lah, kalau pelajar ni lain sikit, di universiti contohnya, pelajar tu tidak daftar SEM tu. Pelajar tu tak daftar SEM tu, dia daftar. Tapi kelah-kelah ni pesyarah kadang tak dang kehadiran tu, dia tak dang, dia mungkin kehadiran dia ambil dengan tanda tangan. Budak ni masuk daripada awal kelas sampai akhir SEM, masuk kelas, dia tak daftar SEM tu, tak ada nama dia dalam rekod. Lepas tu dia masuk kelas, masuk kelas, ujian pun dia buat, akhir SEM dia boleh makan tak? Ada tak? Nanti tak ada, tak daftar. Jadi tak daftar. Orang yang bukan Islam, dia tak percaya dah kepada Tuhan yang nak memberi kepada dia syurga. Dia tak percaya kan kepada Tuhan yang mengatakan ada syurga, ada neraka. Tak percaya dah. Dah macam mana amalan dia nak kembali kepada Allah Ta'ala? Sebab itu disebut fatakum haba'an mansura. Amalan dia jadi sia-sia. Tapi adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama kata, orang yang bukan Islam ni, andai kata di dunia ni dia buat kebaikan, Allah Ta'ala akan beri cash kat dunia juga. Makna mazhar keadilan Allah Ta'ala tu nyata, hatta sekalipun bukan kepada orang bukan Islam. Atas nama Allah Ar-Rahman, Rahman Tuhan ini bukan kepada orang Islam saja, orang bukan Islam pun dapat mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Cara mana? Orang bukan Islam dia buat baik, buat baik-baik, bagaimana Tuhan balas? Tuhan balas kat dunia dulu. Dia dapat kekayaan, oh kaya dia. Dia dapat kebahagiaan, hidup senang dia. Dia dapat anak-anak yang berjaya, hebat. Tapi ke akhirat, وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, dia tidak ada bahagian di akhirat. Sebab apa? Sebab memang hidup percaya akhirat. Bila dah hidup percaya akhirat, macam mana nak tuntut lepas Allah Ta'ala, mana pahala yang saya buat, pahala apa? Awak akhirat dah percaya dah. Nampak? Baik, jadi itu kekeliruan tu kadang kita orang-orang kita zaman sekarang ni, benda-benda isu akidah tu kita kena faham betul-betul, terutamanya anak-anak cucu kita. Didedahkan dengan persoalan-persoalan yang nampak zahir macam kita pun keliru, tapi sebenarnya jawapannya ada, caranya kita kena belajar. Baik, tengok, tushriku bi anwari tauhid, yang mencermelangkan, dia kata mencerahkan, menerbitkan, memancarkan cahaya tauhid dan yakin. Nampak? Itu alhamdulillah, hamdalah. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi sayyidina Muhammadin al-mab'uthi. Kalau kita sambung, sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Maksudnya, dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan dan yang menunjuk kepada keesaan Allah, penghulu kita Nabi Muhammad, yang dibangkitkan dia dengan terang mukjizat yang mengalahi akan seterunya,
kerana menguatkan risalahnya dan membenarkan petunjuknya. Ini yang kedua pula, didahulukan dengan selawat. Yang pertama, ni hukum khutbah dia bagi. Khutbah mula-mula dengan alhamdulillah. Yang kedua ialah dengan selawat. Setengahnya menambah syahadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kemudian selawat. Jadi yang pentingnya, sebagaimana kalau khutbah biasa pun, khutbah Jumaat pun dia kena ada apa? Ada selawat, kena ada alhamdulillah, kena ada selawat, seruan takwa. Nampak? Jadi yang betul ada dalam khutbah ialah selawat. Seterusnya musannif menyebutkan selawat kepada Nabi. Tengok apa dia kata? Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyatihi. Dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan. Ni juga bahasa tinggi ni. Melaku, sastera. Memang Syekh Ahmad ni maklum dengan kemahirannya dengan bahasa Arab. Orang Arab pun tabik. Orang Arab pun tak boleh nak lawang dia. Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridah tu lah. Kitab asal bagi kitab Pati ni, Pati Faridah. Jadi dia terjemah sini dengan dan rahmat dan sejahtera. Solah, as-solah tu, selawat-selawat tu pada bahasa memberi makna. Dan kalau as-salatu minallahi rahmat, selawat daripada Allah itu ialah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Wa minal malaikati istighfar. Kalau malaikat berselawat, maknanya malaikat memohon keampunan. Kalau kita berselawat, maknanya kita minta doa. Jadi selawat ini, lafaz selawat ini, kalau nisbah kepada Tuhan, Allah menurunkan rahmat, Allah mencucuri rahmat. Itu makna selawat. Kalau dengan malaikat berselawat pula, yang kita sebut inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Allah berselawat dengan maksud Allah memberi rahmat. Malaikat berselawat dengan maksud malaikat mendoakan keampunan. Kemudian kita berselawat ke atas Nabi, tak? Atas keluarga Nabi, maknanya kita memohon doa, minta Allah Ta'ala berikan kerahmatan kepada Nabi, keluarga Nabi dan lain-lain lagi. Jadi di sini dia terjemah dan rahmat dan sejahtera. Salam tu kesejahteraan, keselamatan. Salam keselamatan, kesejahteraan ke atas siapa? Ala tarjumani uluhiyati, atas juru bahasa ketuhanan. Siapa dia ni? Rasulullah lah, Nabi Muhammad. Di sini disifatkan dengan tarjumani aluluhiyatihi. Alih bahasa, juru bahasa ketuhanan. Apa maksud? Perantara lah. Juru bahasa tugasnya apa? Tugasnya ialah menyampaikan apa yang nak diberitahu daripada satu pihak kepada pihak yang satu lagi. Nabi ini ialah perantara kita kepada Allah, pencipta kita. Allah Ta'ala, dia utuskan Rasul. Rasul mana? Utusan. Utusan. Jadi dengan kita berdasarkan melalui Rasul ni, kita dapat faham apa kehendak Tuhan. Tuhan nak kita buat apa? Nak sembah dia macam mana? Jadi tarjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi, dan yang menunjuk kepada keesaan Allah. Dalil wahdaniyatihi, Nabi juga dalil. Dalil ni makna petunjuk. Kalau macam kalau pergi jalan ni, orang panggil turis guide, tu panggil dalil juga. Turis guide, petunjuk, menunjuk jalan. Kalau tu turis guide panggil dalil. Apa ni, kalau macam apa lagi, yang menunjuk-tunjuk tu dalil juga. Kalau macam kita ada board ataupun ada papan tunjuk tu dalil. Dalil tu maknanya dia menunjuk sini ke mana, sini ke mana, sini ke mana. Maka Nabi ni dia menunjuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa Taala. Menunjuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa Taala. Nampak kan? Macam mana Nabi menunjuk kepada keesaan Allah Taala? Nabi datang dengan agama tauhid. Nabi datang dengan agama tauhid.
di saat musyriki Mekah menyembah Tuhan-Tuhan selain pada Allah, mensyirikkan Allah dengan Tuhan lain. Okay. Lagi, siapa dia tu? Sayyidina Badal, penghulu kita. Penghulu kita Sayyidina. Jadi Sayyidina ni boleh kita baca tak? Boleh kita sebut tak kepada Nabi Muhammad? Boleh, tak ada masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana lafaz Sayyidina ini tidak, walaupun dalam hadis yang sahih, apabila sahabat bertanya kepada Nabi, macam mana kami nak berselawat kepada engkau dalam semayang ketika tasyahud akhir kan selawat, Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad je. Jadi kita ni boleh tak nak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ada orang kata tak boleh kata sebab Nabi tak kata. Itu jawapan jawapan lekeh dengan jawapan komang, komang. Sebab Nabi tak kata, tak boleh kata. Dia nak tengok boleh tak boleh, dia tengok hukum lah. Adakah salah kita memanggil Nabi kita sebagai Sayyidina? Sayyidina maksud penghulu, ketua kita. Tengok kepada hadis Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Akulah penghulu kepada sekalian anak Adam. Aku penghulu kepada sekalian anak Adam wala fakhar, dan aku sebut ni bukan kerana megah tapi kerana Allah Taala menurut aku beritahu. Jadi Nabi dalam tu sebut bahawa dia penghulu sekalian anak Adam. Tiba-tiba tak boleh nak kata Allahumma salli ala sayyidina. Jadi hujah tu, hujah kita kata hujah lekeh sangatlah. Bahkan ulama menyebut tentang keharusan, bahkan boleh ataupun sebahagiannya mengatakan sunat untuk menambah sayyidina kerana ta'aduban beradab dengan Nabi SAW. Dalam Quran Tuhan kata la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'd. Jangan kamu jadikan panggilan rasul sebagaimana mu panggil sama-sama kamu. Kita panggil sama-sama kita kawan. Kita panggil mak, kita panggil apa lagi? Kita panggil apa lagi? Kita panggil sama-sama kita panggil nama. Rasulullah yang panggil gitu. Tak, kena panggil yang menunjukkan kepada kemuliaan kepada Nabi. Kalau program rasmi, boleh kita panggil nama. Dipersilakan Perdana Menteri Malaysia panggil Mae. Boleh panggil itu. Orang panggil apa? Tak beradab. Dia panggil pangkat. Orang panggil pangkat. Kenapa tak? Jadi dia, apabila kita nak bangsakan kepada orang yang lebih tinggi ni, kita panggil pangkat. Mak ayah pun kita tak panggil nama. Tak? Anak panggil mak ayah dia yang panggil nama. Kita panggil pangkat kan? Pangkat. Abah, ayah, abi, pangkat tu. Nak panggil nama tu tak beradab. Jadi, maka tidak ada masalah panggilan-panggilan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi Sayyidina Muhammadin, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkit akan dia dengan mukjizat yang mengalahi akan seterunya, seteru Nabi kita. Nabi kita ini Tuhan bangkit dia dengan beri ada satu tanda, tanda kerasulan. Apa tanda dia? Al-Mab'uth ni yang dibangkitkan bibahiril mu'jizati ay bil mu'jizatil bahirah. Itu idhafah sifah kepada mausul. Dengan mu'jizat-mu'jizat yang jelas. Bahirah ni makna wadihah, jaliyah, terang, benderang, mu'jizat yang jelas. Oh, Rasulullah ni tak ada lah. Nabi yang paling banyak mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi lain hilang dengan wafatnya Nabi itu. Dan kebanyakannya mukjizat yang zahir. Hak mana boleh nampak. Tapi bila wafat tak ada lah. Rasulullah SAW mukjizat dia kekal. Yang zahir pun ada, yang berkekalan pun ada. Iaitu Al-Quran. Al-Quran tu mukjizat. Sampai sekarang ada tak orang boleh buat macam Quran? Orang berani kata saya boleh buat macam Quran, ada tak? Tak ada tak? Kan ada dengar? Tak ada. Buat sikit-sikit tu tipu orang boleh tahu bahawa bukan bahasa style bahasa Quran.
bukan bahasa yang dapat menandingi Al-Quran. Jadi cabaran untuk buat Al-Quran ni sejak pada zaman Nabi sampai sekarang, mana ada orang boleh buat? Mana ada orang boleh mengaku boleh menandingi bahasa Al-Quran? Tak ada. Penyair Arab di zaman Rasulullah itu sendiri pun tak boleh nak buat, walaupun mula-mula Tuhan cabar dengan satu faktu bimithlih, datangkan macam Quran suti. Kemudian satu Quran tak mampu Tuhan panggil apa? Tawur. 10 surah bi ashri suwarin, datangkan 10 surah. Nak buat satu Quran serupa tak mampu, 10 surah dah tak mampu juga. Faktu bi suratin, bawa datang satu surah dah lah, tak ada bawa. Padahal kalau ikutnya pada zaman tersebut, mereka mempunyai kemahiran bahasa yang sangat tinggi, sehingga kan mereka boleh menulis syair, mengungkapkan syair tanpa tu fikir-fikir, tanpa duduk karang-karang pula lah, tak payah dah, boleh sebut terus syair. Tingginya kedudukan bahasa kalangan umat Arab ketika itu. Tapi penyair-penyair yang hebat bila disuruh buat Al-Quran tak boleh buat. Jadi hak zaman sekarang ni kata lebih-lebih lagi lah bahasa Arabnya tu ngalanggang. Kenapa tu? Jadi kita bila lihat kepada Al-Quran itu, memanglah dia mukjizat yang bahirah, yang terang, yang jelas. Jadi di sini tengok, dia kata mukjizat yang mengalahi. Ini merujuk kepada makna mukjizat. Mukjizat tu mukjiz, atau asal daripada i'jaz. I'jaz tu apa? Dia melemahkan lawan. Pihak lawan tak boleh lawan. Pihak lawan tak boleh balas balik, tak boleh nak lawan. Itu ciri mukjizat. Nampak tak? Jadi Nabi Allah Ta'ala akan bekalkan mukjizat. Sebab mereka perlu mendakwa sesuatu yang besar. Dia dakwa utusan Tuhan, dia dakwa Rasul, dia dakwa Nabi. Apa bukti? Buktinya Allah Ta'ala beri dia boleh belah laut, boleh memecahkan batu keluar air, boleh belah bulan, boleh keluar celah-celah jari ada keluar air. Jadi itu bukti yang menyatakan orang lain tak boleh buat tu. Musuh-musuh tak boleh nak buat. Menunjukkan memang pasti itu datang daripada Allah yang mencipta alam ini. Dia mampu untuk mengubah sistem alam ni ikut kehendak dia. Mana boleh keluar ikut jari pada walik, tapi Allah Ta'ala buat sebagai bukti tentang kebenaran dakwaan Rasul. Sebab itu dakwaan-dakwaan ini perlu kepada asas bukti. Nampak? Waktu bila ada orang Melayu, dia dakwa dia jadi Rasul Melayu. Rasul Melayu kan? Dakwa. Orang tanya benda bukti dia. Surah Yasin. Surah Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau di kalangan rasul. Itu saya ni rasul. Dah. Surah Yasin tu bila turun? Sebelum dia lahir ada dah surah Yasin. Dah, takkan surah Yasin turun ke dia? Tengok. Rasul tak ada dah, rasul kahar. Rasul Melayu. Benda bukti sebab boleh kata gitu dia rasul, tak boleh, kena ada bukti. Jadi rasul dan nabi Allah Taala akan beri mukjizat. Sebab apa? Sebab dia perlu pada pembuktian. Litayi di risalatihi, kerana nak menguatkan risalah. Risalah itu maka perlu kepada bukti bahawa risalah yang dibawa itu benar. Nanti kita akan sebut berkaitan dengan sifat rasul, nanti akan berbincang tentang tu. Wa tasdiqi hidayatihi, dan membenarkan petunjuknya. Supaya orang membenarkan hidayat yang dibawa turun oleh Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa alladhina balaw wallahu ta'ala a'lam. Itu berhenti situ. Ada soalan ke? Ada nak tanya? Jadi kalau nak tanya boleh cikgu . Kalau apa nak tanya pun awak kan nak tanya. Boleh tanya langsung lah ke tulis surat. Ikutlah. Kalau ada nak tanya boleh tanya. Kalau tidak ada, sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.